Selamat datang di channel Dapur Seru. Oke, kali ini Dapur Seru akan membuat donat dan roti goreng. Sebelum masuk pembuatan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapkan bahan-bahannya. Ayo kita mulai. Campur satu persatu semua bahan-bahannya. Oke, kita mix adonannya. Masukkan margarin dan garamnya. Pastikan adonan sudah kalis. Tutup adonan dengan kain bersih sampai mengembang. Jika sudah mengembang, pindahkan adonan. Potong adonan dengan besaran sesuai yang kita inginkan. Lalu, bentuk bulat-bulat adonan. Goreng donat dengan minyak yang sudah dipanaskan, pakai api kecil saja.
Untuk pembuatan roti gorengnya sama dengan donat. Balik jika donat sudah berwarna kecoklatan. Angkat donat jika sudah matang sempurna. Beri hiasan donat dengan topping sesuai selera Anda. Terima kasih sudah menonton. Dukungan Anda sangat membantu untuk channel ini semakin berkembang.